semuanya. Mari sama-sama kita ikuti sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari di Bapak Ketua Ika Wangi Dewata Wilayah Provinsi Bali, yang terhormat Bapak Justinus Wijaya Sarjana Hukum. Kepada beliau waktu ngobrol, beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Rama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asmi Asan, beliau sangat luar biasa. Hari ini ketemu lagi. Beliau sangat cinta kepada Bapak. Walaupun beliau sudah berdampak kemana-mana, bahkan kalau kamu ke kepulauan yang jauh, beliau itu bawa helikopter. Intinya helikopter. Kalau di Raas, di Madura, kan pulau kecil-kecil yang jauh, beliau dibawa naik helikopter. Saya belum pernah. Walaupun tidak punya helikopter, tapi sering naik helikopter. Kalau berdakwah, luar biasa, tepuk buat beliau. Yang saya hormati Bapak Agus Hendrawan, SEMM, luar biasa Bapak. Sudah membina Ika Wangi di Kutub Utara dengan Pak Haji Supron, memberikan wawasan yang menyejukkan. Beliau Indonesia sekali. Tepuk tangan buat beliau. Ika Wangi Dewata bukan organisasi keagamaan, tetapi pesan beliau ada yang pertama apa tadi Pak? Konsolidasi, koordinasi dan kolaborasi. Ini luar biasa, Pak Yusuf Kage. Jangan hanya satu warna. Silakan ke warna-warna yang lain. Tunjukkan. Karena keimanan yang kita miliki harus dirasakan oleh yang lain. Nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz yang akan memberikan pencerahan tentang hal-hal ini. Yang saya hormati para ketua Ika Wangi, ada Bapak Nurul dari Bandung, ada Pak Wahyu dari Denpasar, dan juga pengurus-pengurus dari Yayasan Al-Hijrah. Saya ucapkan terima kasih atas tempat dan segalanya. Mudah-mudahan amal ibadah Yayasan Al-Hijrah diberikan sesuatu karunia oleh Gusti Allah. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah bermain luar biasa, berlatih terus. Yeah. Dan terima kasih atas pengabdian untuk organisasi. Ibu-ibu juga yang ini akhirnya, ya. Terima kasih sudah hadir dan ikut meramaikan atau menghadiri undangan Bapak Haji Supro, yaitu acara halal bihalal. Dan juga bapak-bapak yang lain yang saya hormati, dan seluruh anggota Ika Wangi atau Hijrah yang saya cintai dan muliakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Gusti Allah Ta'ala karena hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa merayakan atau mengadakan acara halal bihalal. Saya dari Ika Wangi Dewata salut Pak Haji dan seluruh panitia agak dialog 10 dilanjutkan. AKG menei 10. Kalau bahasa Arabnya meminta maaf dan memberi maaf, nanti akan disampaikan, itu habilul bihabil. Ini kono bahasa kono. Lihat ini nih, AKG dalam 10, AKG dalam menei 10. Ini kono habilul bihabil. Meminta, makanya kalau Jawa itu salaman. Kalau misalnya tidak ada
kalau di Jawa itu salah. Artinya gini, meminta maaf dan diberi maaf. Sah. Namanya sah apa? Halal. Nanti beliau akan sampaikan. Jadi makanya habilul bin habilil dengan sah. Lek jawane ben cepet dijenenge halal bin halal. Meminta dengan sah dan memberikan dengan sah. Jenenge halal bin halal. Makanya sama. Meminta maaf dan memberi maaf. Dituang nih salaman. Aduh salaman itu gono rasanya ya. Cuma ini tok, no, mau jumpa itu ada rasanya. Mengambil maaf, meminta. Makanya salaman itu gono rasanya. Kenapa gue? Nanti, Pak Ustaz nanti. Ya, harus itu. Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit sejarah budaya tentang halal bihalal. Karena wong Jawa ini kan belum repot. Umpamanya es Susilo Bambang Yudhoyono ya es begini. Yusuf Kala Cika. Itu yang sering nanggap dia itu. Pak Ustaz. Jadi golek penae halal bihalal. Padahal habilin bihabilin. Dengan sah dengan halal. Makanya halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di sana tidak. Saking ngomong nih, wong Indonesia akeh ngabur. Gini, kemarin di Pak Ferry halal di halal, menunjukkan kerumunan keguyupan warga Banyuwangi yang ada di Bali. Kapan hari di Klungkung, di Gianyar, muter halal di halal. Dan di seduluran selawasnya itu terbukti. Ngomong seduluran tapi yang tahu ketemu. Minta maaf lewat pulsa. Minal izin wal faizin buat kita semua. Karena dari Pak Ketua tadi masih, ya masih bulan Syawal ya, belum ada satu bulan. Jadi masih sah minta maaf dan mengucapkan minal izin wal. Saya ucapkan terima kasih banyak yang kedua buat para alim para ulama yang sudah mendukung juga mengizinkan Eka Wali berada di Kutub Utara yang dipimpin oleh Pak Haji Sukron. Mudah-mudahan Pak Haji Sukron juga selalu berkomunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan lingkungan. Beliau Pak Agus tadi menyampaikan sangat luar biasa. Adem Pak. Ternyata beliau dari asli sini, asli Bali. Luar biasa. Harusnya menyampaikan sesuatu begini yang menyejukkan umat. Kata terakhir, Indonesia sudah mulai dimasukkan oleh paham-paham yang kurang pas buat Indonesia. Maka kita kembali, kalau dulu para wali menyampaikan dakwah melalui budaya, wayang dan lain-lain. Mari itu kita tiru kembali. Jangan sampai keagamaan berbenturan dengan adat dan budaya. Itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama NU di Republik Indonesia. Dan berhasil. Itu yang perlu digaris bawah. Jadi jangan sampai adat dan budaya disamakan oleh agama. Karena adat dan budaya bisa dijadikan jembatan untuk sikap. Terima kasih, kalau ada sesuatu yang kurang, saya menyampaikan beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan acara halal bihalal ini bermanfaat buat kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur nuwun sembah nuwun kepada Bapak Agustinus Wijaya Sarjana Hukum selaku Ketua Umum Nikawangi Dewata Wilayah Provinsi Bali. Alhamdulillah. Terus sekarang saya sudah enggak nanya kayak yang beberapa tahun yang lalu saya masih nanya tinggal di mana, anaknya piro, bojone piro. Sekarang saya sudah enggak. Saya sudah tahu. Jadi semuanya kita sudah kenal, berarti sudah cukup. Kita tinggal sambil nalar kok nanti ikuti dengan aturan.